Iya. Di sini. Hey, ini kan tahu enggak? Lebay banget. Bukan yang habis lebay. COVID. Ini kan ya udah lu aja buka. Lu buka nih, lu kan masih muda. Kosong, Bib. Ih, lihat tuh. Kosong. Ih, pada ngerayap gitu. Ih, kosong, Dim. Lu aja nih, lu buka. Gua enggak. Kosong juga sama. Kosong. Udah pada gak ada ya? Udah gak ada orang, udah pada diangkut-angkutin. Ini juga kosong juga sama. Ya kita lihat ya, ibu bapak ini kosong ya. Ini kosong, ini kosong. Itu kan sedemian itu. Kosong juga. Kosong juga. Terus habis itu ada kantong sampah gitu yang di bawah. Nah itu yang masih ada isinya. Sisa ini nih. Coba buka. Ini nih biasanya kalau kayak gini nih ada bangkai tikusnya di dalam. Hah? Dim. Cobalah ayo. Dim. Ih, masa gitu? Dia aja buang sampah. Di mana-mana itu. Buang sampah dia. Di mana-mana yang tua itu pasti ngalah. Habib kan nama ini masih muda-muda. Enggak. Enggak sama. Enggak, itu parah banget baunya. Akhirnya kita suruh-suruhan bertiga, lama-lama kita tuh Om Pimpa yang kalah. Ayo Om Pimpa, gua pulang aja deh ke rumah, kalian berdua aja ya. Pokoknya gue gak mau ya. Om Pimpa Layhum Gambreng. Om Pimpa Layhum Gambreng. Nah, lo. Lo, hey. Gimana ini bau banget kayaknya. Bang Aikal, gimana ini bau? Udah pakai apaan, Kek? Ini pakai bambu. Oh iya. Bentar, tungguin dulu. Nanti hilang, tungguin dulu. Punya ide. Ide lu nyusahin nih, pasti. Apa ya, Bang Adi tuh jorok banget dong, ya sampah ya. Pakai sendal kali ya? Pakai sendal dicapit gini nih. Udah mahal, Dim. Ya kan bentar doang dicuci bisa, Bro. Jangan deh. Pinjam ke dapur. Pakai apa dong? Lah gue bingung. Sarung tangan plastik ya? Jadi gue yang ribet dah. Yalah. Ini nyerian, mana sarung tangan lagi gue gak tahu. Pakai ini aja kali ya. Capitan gorengan. Hah? Buat masak dong. Ya, nah ini nih pakai ini nih. Kan itu buat masak, Bim. Nanti pakai goreng-goreng. Bunda, assalamualaikum. Barika. Ya. Punya sarung tangan plastik enggak? Sarung tangan plastik enggak ada, Dim. Habis. Aduh. Pakai apa ya? Mbak Lala. Ada apa? Sarung tangan plastik, sayang. Halo Rayanza. Halo Om Dim. Halo Renza, kamu udah lagi meeting ini Om Dim. Sarapan? Lagi meeting. Oh iya, astagfirullah lupa mau nyari sarung tangan, sarung tangan. Rayanza. Meeting apa sih Rayanza? Aduh, udah sibuk. Wew. Apa? Punya sarung tangan enggak? Sarung tangan dingin. Yang kayak gimana? Mana lihat dong? Aduh, ribet. Di atas. Ya udah ayo cari yuk. Bagi gigi punya gaya. Enggak dapat model puluhan lagi. Bos, sarung tangannya mana, Bos? Bagi gigi. Bagi gigi mau minjem sarung tangan, Mbak, kata reporter. Bagi gigi ada katanya. Sarung tangan apa sih? Ya sarung tangan gitu, kayak sarung tangan ya plastik kalau enggak ada yang sarung tangan dingin gitu loh. Sarung tangan dingin. Yang aku udah enggak buat di Om Dimas. Iya sih ya. Segede tangan rapatan. Ya buat apa sih keperluannya? Buat apa? Buat itu, AA nyuruh. Ini apa? Mau masak, gosong. Panas. Iya, panas. Sarung tangan panas, sarung tangan dingin. Tapi masa pakai sarung tangan dingin? Enggak. Ini dong, masa pakai sarung tangan dingin? Iya, gak apa-apa deh. Ini sarung tangan panas maksudnya. Japitannya gini, tetap gitu. Oh, ini tinggal masukin doang ya, dicapit-capit. Iya, itu biar kena pegang gagangnya, biar gak kepanasan. Ayo, keburu gosong, ayo. Bang Gigi, makasih. Iya. Ayo, keburu gosong, ayo. Buat apa sih, Om? Jadi ini tuh buat ngambil cincin Mbak Gigi yang hilang. Enggak, reporter ini apa pengen permen karet nambah. Enggak, Mbak, aman. Ada yang hilang. Enggak ada yang hilang. Apa? Enggak ada. Ayo pergi. Kita pergi. Mbak Wan hilang, Mbak. Kita pergi. Kenapa enggak boleh aku? Enggak boleh. Udah diem. Jangan bilang nanti. Mam. Nanti Om jangan. Nah, jadi Om Dimas tuh lagi ngejalanin misi. Amu ikut enggak? Amu ikut enggak? Misi rahasia. Tapi jangan bilang-bilang dulu. Ya. Kalau cincin Mama hilang. Tapi harus sekolah
Sapi udah selesai sekolah. Kan masih ada les. Ya udah, sekarang sini. Rapatar les dulu. Biar Om Dimas yang nyari cincinnya. Oke. Mama. Jangan cepat kau guru. Jangan bilang-bilang mama, nanti Om Dimas dimarahin bapak. Om Dimas kasih sesuatu, mau gak? Apa? Tapi jangan bilang-bilang. Permen. Oke. Janji, gak bilang. Gak janji. Nih, Om Dimas punya sesuatu. Mau kemana? Kita kunci dulu. Nah, ini permen karet yang AA suka. Tapi jangan bilang mama. Bapak beda ya. Gak sama isinya. Janji gak bilang? Ya. Terus Alesya yang rajin? Ya. Oke. Yaudah ini pegang dulu nih. Jangan bilang-bilang. Pokoknya ini rahasia antara cowok. Cowok sejati tuh gak ngingkarin janji. Ini harus dikarungin kayaknya. Ini disimpan di kamar kucing sih. Nih, ini buat AA semuanya. Kalau enggak nanti Om Dimas jajanin Lego. Udah, tapi jangan bilang-bilang mama. Oke? Sip, biar Om Dimas yang cari cincinnya. Bagus, cowok sejati gak ngingkarin janji. Dimas lagi itu gak bisa ngerogoh sendiri, malah dia lari ngambil sarung tangan. Iya makanya kan bukan aku. Jeng. Ayo Dim, buruan Dim. Kan lu udah kalah, lu odek-odek aja. Coba siapa tahu cincin lu berlian. Lu pake ginian lu. Tahu. Daripada kotor tangan kan udah bersih udah mati. Ini nyari penyakit nih. Sama. Iya benar nih. Udah berani gak pakai tangan kosong? Ih. Ya. Ada benyek-benyek ya, Jim? Ini apaan? Ada benyek-benyek ya, Jim? Ih. Ih. Ini apaan ya? Ih, lembut banget ini. Ih, tikus ya, Dim? Tikus. Gak tahu nih. Ini lembut banget nih. Ih. Tempes kali nih. Mau lihat enggak? Mau lihat dong. Nih. Udah Dim, gua enggak kuat Dim. Udah. Enggak ada. Ini ya tadi ada yang lembut-lembut doang. Ya udah Om Eri, nanti bilang sama AA aja deh. Ini kan kita udah kubek-kubek di situ enggak ada. Iya. Cari aja tukang sampahnya. Iya, ya, kan udah. Pagi kayaknya udah diambil ya. Paling dia ke di blok D situ, kalau enggak di blok A. Ya udah deh, ini mau dibalikin dulu nih ke tempatnya bubet nih. Mau cium enggak? Enggak, sana. Akhirnya dicari-cari di situ enggak ada juga. Bau banget. Ini balikinnya ke mana ya? Ih. Udah. Bro, bubet, bro. Mbak Lala. Ayo mau balikin sarung tangannya Mbak Gigi bisa buat masak. Tadi kok bau sih, Dim? Bau apa? Enggak kok, aku udah mandi. Wangi. Sumpah, Dim, ini bau apaan, Dim? Bau banget, Dim. Gak enak banget ya kan, baru? Belum mandi ya? Bau? Belum mandi ya? Sumpah, bau, Dim. Beneran, Dim. Sumpah, Dim, bau. Dim, lu masak apaan sih, Dim? Pakai ini, Dim. Bau banget, Dim. Sebenarnya gak dipakai masak sih. Lah terus pakai apa? Ini jadi aku tuh dapat tugas dari AA buat ngoreh-ngorehin sampah. Ya kan kalau pakai tangan kosong nanti tangan aku kotor gitu. Sampah? Iya. Pantesan ini bau. Ini kan buat masak, Dimas, bukan buat ngorek sampah. Ya mau gimana lagi, kan gak ada sarung tangan plastik. Aku tuh ngorek-ngorek. Emang nyari apa sih di kotak sampah? Ini aku ngorek-ngorek mau cari cincin itu. Cincin apaan? Cincin apaan? Dim. Itu ada barangnya si Dimas jatuh. Cincin aku buat cewek aku jatuh. Kok kamu pakai ini? Ini punya ibu loh, Dim. Ini belinya jauh loh, Dim, dari Disneyland. Ya. Waktu itu, waktu kita keliling dunia. Wah, Dimas parah nih. Wah, bilangin nih sama ibu nih, Bo. Mau. Dim. Itu bau. Iya, segera. Dimas. Jangan bilang-bilang Mbak Gigi. Bau banget, Dim. Aku tuh langsung datang ke Bos Rapi di atas. Aku bilang, Bos, ini tempat sampahnya semua udah diangkutin sama tukang sampah, Bos. Hah? Akhirnya aku sama Mary, kita cari keluar. Ayo, udah cari. Mau cari kemana? Ya udah, dicari lah. Gimana ya, caranya tuh harus sampai ketemu? Nah terus nyarinya tuh nyari kemana, Bos? Ya udah cari di tong sampah kek, cari ke tetangga-tetangga kek. Lu jangan pakai nanya ya, inisiatif dong. Ya udah siatif, setahu aku sih kalau tong sampahnya tuh ke arah sana tuh. Biasanya naik motor selalu ke situ. Ya udah nih. Ya udah. Lagian Bos, ya Allah, kalau dipikir-pikir enggak ini banget sih, masa berlian bisa hilang? Ya namanya juga cincin ya.
kecil. Aku juga udah nyariin di rumah, di tempat sampah nggak ada loh, bos. Ya makanya. Semua orang rumah udah digerakin tapi nggak ada. Terus gimana dong? Ya itu cincinnya harus ketemu. Kalau menurut aku sih enak banget, bos. Bos tinggal ganti aja yang lebih gede. Lagi pasti demen. Gue mah enak aja loh. Kalau ngomong kan gue bilang, itu modelnya cuma satu-satunya. Oh, bos yang beli di luar negeri waktu itu ya? Iya, di Belanda. Gue beli di Belanda. Oh, yang ada leontinnya itu kan? Iya, makanya. Tau. Ayo cepetan, ayo. Belum! Bener-bener. Emang bener-bener loh. Bener-bener loh. Kayaknya lu bener-bener udah gak sayang sama aku sama sekali deh. Akhirnya gue...